Assalamualaikum. Hari ini aku nak buat video untuk tukar mentol eh, mentol hadapan, mentol depan lah. Okey, yang ni aku nak tukar yang sebelah kiri eh. Sebelah kiri ni aku punya dah malap lampunya. Jadi yang ni aku pakai mentol jenis biasa. Okey, yang aku akan tukar lampu jenis ini eh, LED eh. LED yang ada kipas belakang eh. 4300K. Dia tak putih tapi dia ada kuning-kuning sikit. Okey, sebelum aku start, jangan lupa subscribe channel aku. Okey, jom. Okey, yang first sekali korang akan nampak soket eh. Soket untuk lampu ni. Ha, yang ni korang kena cabut dulu. Ha, yang ni aku punya model H4 eh. Tiga kaki. Okey, yang kedua pula korang kena cabut dia punya getah eh. Dia punya getah. Okey. Okay, bila korang cabut, korang ada ruang untuk access eh. Untuk senang lah untuk keluarkan mentol. Okay, selepas tu korang akan perasan kat belah dalam ni ada pin eh. Pin untuk lock, untuk lock mentol eh, daripada tercabut. Okay, korang kena cari dia punya pin. Ni dia punya pin eh. Korang masuk macam ni, lock macam ni. Okay, bila korang dah keluarkan, korang dah boleh bawa keluar daripada mentol eh. Okay, untuk yang lampu LED ni, kalau korang nak pasang, korang kena tanggal ni eh. Dia punya kaki ni dulu, asing. Pasang kaki dulu. Ini aku nak masukkan untuk kaki eh. Kaki dia dulu. Untuk lampu LED eh. Korang kena masuk dekat dia punya tapak eh. Tengok eh. Dia punya ngam. Baru korang lock eh. Lock untuk tapak lampu ni. Okay, dia punya pin ni korang lock je balik macam yang asal mula-mula tadi. Okay, bila dah lock, okay, kita dah boleh masuk lampu eh. Korang masuk macam ni. Korang pusing-pusing sikit. Dia ada satu macam jalan untuk boleh korang pusing eh. Macam ni, okay, korang pusing je. Okay, sampai bunyi tok. Okey, dah siap pasang eh. Okey, ini kita masukkan getah ni balik eh. Masukkan dalam macam ni. Masukkan balik getah dia. Korang tolak aje. Sampai rapat eh. Okey. Okey, siap. Okey, yang terakhir korang sambung je soket untuk lampu ni balik eh. Yang 3 pin tadi. Okey, siap. Okay, aku harap video aku dapat membantu korang. Okay, kalau video aku bermanfaat, jangan lupa subscribe MHTV. Assalamualaikum.